Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Akhirnya solo moto camping lagi bersama CT125 Hunter Cup. Ya, kali ini saya mau solo camping ke Jagiri Cikole Campsite ya, yang ada di daerah Lembang, Bandung. Nah, ini pertama kalinya saya mau camping ke sana. Dan sekarang saya sudah sampai di campsite-nya. Dan ini benar-benar keren sih tempatnya.
Ya, malam ini benar-benar nikmat banget ya. Tadi setelah hujan sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Jadi makanya saya tadi makannya di dalam ya, karena benar-benar tadi lapar banget. Dan tadi tidur bentar juga, jadi saya bangun dan ini saya mau lagi takibi ya, atau bikin api unggun. Dan sekalian nanti mau masak juga ayam spicy gitu. Sampai ya mungkin sampai jam 12 malam kali ya, baru saya akan tidur. Nah sekarang ini masih baru jam 11 ya. Jadi saya karena tadi udah tidur bentar dan nggak begitu ngantuk, ya lanjut sekarang mau ngemil aja sih. Dan sekalian hangetin badan, tadi benar-benar dingin banget pas di dalam tenda ya. Nunggu sampai hujannya reda. Dan setelah udah hangetin badan gini dengan api unggun dan makan pop mie, benar-benar nikmat. Benar-benar jadi hangat kembali. Ya jadi saya sekarang lagi ada di campsite Jayagiri Cikole ya, atau Cikole Jayagiri Campground yang ada di Lembang, Bandung. Ya dan saya juga baru tahu, sebelumnya udah pernah sih, cuman baru tahu kalau di sini juga ada tempat campground ya atau campsite. Jadi karena saya penasaran ya, karena banyak banget nih di daerah Lembang, di daerah Cikole khususnya tempat campsite ya. Dan di sini juga campsite-nya banyak hutan-hutan ya, termasuk hutan apa, banyak pepohonan gitu, karena di sini masih wilayah dari perhutani ya. Karena itu jadi ini alamnya masih bagus ya, banyak hutan-hutan dan pepohonan ya, dan ada beberapa dan ada pohon pinus juga sebagai ciri khas dari Cikole campsite ya. Jadi ini pertama kalinya saya camping di Jayagiri Cikole Campground ini ya. Dan ini benar-benar menurut saya campground di sini benar-benar rekomend banget, dan masih letaknya masih strategis ya, masih di daerah Kota Bandung dan dekat lah ya, diaksesnya juga gampang. Dan di sini tuh termasuk dekat ya dengan jalan raya, jadi mungkin sedikit kedengaran suara kendaraan bermotor ya, apalagi yang pakai knalpot racing. Tapi nggak begitu kedengaran banget karena jaraknya dari jalan raya ke sini tuh agak lumayan jauh dibanding dengan Green Grass Cikole, yang menurut saya kalau Green Grass Cikole itu paling dekat ya dengan jalan raya. Kalau ini lumayan ya sedikit jauh lah ya. Saya sambil makan ya, makan. Memang nikmatnya foto camping atau solo camping ini ya, kalau bagi saya sih nikmatnya itu sambil takibi atau bikin api unggun di takibi dai atau alas buat api unggun ya. Jadi alasnya ini juga berfungsi selain untuk alas buat kayu bakarnya, juga bisa untuk menyimpan iron plate atau frying pan buat masak-masak di atas takibi dai ini ya, alas kayu bakar ini. Jadi benar-benar multifungsi sih. Dan suka saya karena ya lebih camping dengan api unggun gini lebih nikmat aja sih, lebih berasa tenang gitu, relax. Dan sambil masak-masak juga kan pastinya. Ya camping di sini cukup nyaman ya. Dan banyak pengunjung karena saya campingnya weekend.
Jadi banyak beberapa family camping gitulah ya, family campers yang naik mobil, ada di jauh sih di sebelah sana. Ya makanya saya agak menjauh sendiri ke tempat yang sepi, dan saya suka banget di tempat di daerah ini karena tanahnya datar dan view-nya banyak pepohonan itu yang bagus gitu ya. Salah satunya itu. Dan untuk toiletnya ada di sebelah sana di belakang saya ini. Ya lumayan sih, jadi saya harus naik motor ke sananya, naik ke toiletnya. Ada musola juga, ada warung juga. Untuk toiletnya itu toilet jongkok semua. Oh ya, dan Pak, info tentang masuknya. Saya masuk ke Jayagiri Cikole Campsite ini per orang ya, bawa motor ya, parkir motor. Itu biayanya 36.000 ya. Jadi buat per orangnya yang mau camping itu 30.000 rupiah, dan motor, dan bawa motor ya, parkir motor gitu, biayanya 6.000. Jadi 36.000. Ini cukup relatif terjangkau lah ya.